dari saksi Mario menyatakan itu semua adalah rekayasa. Jadi seperti kita balik nanti untuk terdakwa Sin, tapi kita akan break karena kebetulan ada perkara. Jadi jawaban saudari BAP ini nggak benar ya? Saya bohong di situ yang mulia. Bohong. Terus kok berani amat kamu depan penyidik bohong? Hah? Itu saya bohong yang mulia. Pertama-tama saya mengucapkan puji Tuhan karena ternyata hari ini dari saksi Mario menyatakan itu semua adalah rekayasa BAP-nya. Itu aja sih. Jadi saya sangat senang di persidangan hari ini karena dia ungkap semua yang sebenarnya. Tapi apakah itu sebelumnya juga pernah diceritakan Shane ke Bapak begitu di luar persidangan terkait dengan, oh ya memang ini semua diatur sama Mario, saya nggak tahu apa-apa gitu? Nggak tahu saya. Nggak tahu saya. Shane nggak pernah cerita hal-hal seperti itu. Nah dari pernyataan-pernyataan yang disampaikan di persidangan, apa ada hal yang dirasa tidak sesuai atau gimana Pak Tang? Untuk persidangan ini ya saya lihat ya sah-sah aja Mario jujur mengatakan apa yang sebenarnya. Saya Niluh Puspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.